Saya Nafal Abian Ramadan. Beberapa orang mengenal saya dengan sebutan Bian. Payakumbuh, 16 Oktober 2004. Saya terlahir dengan normal dan menangis untuk pertama kalinya. Saya merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Dan sekarang saya tinggal di rumah yang terletak di Bayolansik, Kotonan Ampit. Sampai sekarang saya menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Payakumbuh. Terlepas dari semua itu, saya mencoba untuk mencari jati diri dengan mengikuti banyak kegiatan. Pramukalah salah satunya. Selain itu, saya sangat suka berpetualang. Contohnya mendaki gunung. Beberapa gunung di Sumbar sudah pernah saya daki. Di atas sana, saya juga menemukan bahwa negeri ini adalah negeri yang indah. Namun sampai sekarang, saya masih belum menemukan apa jati diri saya. Dan saya sadar bahwa jati diri itu bukanlah dicari, tapi diciptakan. Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. Saya Nafal Abian Ramadan dari Pangkalan SMA Negeri 2 Payakumbuh. Siap mengikuti putra-putri Duta Pramuka Payakumbuh 2021.